punya rekod baik berdepan Selangor. Sabtu ini JDT mahu julang Piala FA sekali lagi. Johor Darul Ta'zim kembali bertemu Selangor FC dalam aksi final Piala FA Malaysia 2024 yang akan berlangsung Sabtu ini di Stadium Bukit Jalil. Skuad kendalian Hector Bidoglio dalam momentum terbaik ke final Piala FA apabila mencatatkan rekod bersih musim ini. JDT merakamkan 4 kemenangan daripada 5 perlawanan terakhir, sungguh pun mencatatkan keputusan seri 1-1 berdepan PDRM. Gergasi Merah juga merekodkan 4 kemenangan dalam 5 aksi terakhir dalam semua kejohanan, namun hanya seri ketika kunjungan ke Sri Pahang. Berdasarkan rekod 5 pertemuan terakhir antara JDT dan Selangor, skuad Harimau Selatan mendominasi kemenangan ke atas Gergasi Merah. Pada aksi Piala Sumbangsir 2024 menyaksikan JDT diberikan kemenangan percuma 3-0 susulan Selangor tidak hadir ke SSI. Aksi ini menjadi final ulangan sejak tahun 2022 dengan dijangka lebih 70,000 penyokong bakal hadir ke SNBJ Sabtu ini. Perlawanan sengit ini juga boleh disaksikan di Astro Arena jam 9 malam.